Jangan lupa di like, subscribe, nyalakan notifikasinya, dan bagikan. Yahoo! Semua jumpa lagi dengan teknisi amatiran ya. Kali ini tentang cara tempel atau tambal pipa bocor seperti ini. Oke. Oke bosku, air yang keluar ya bocor, gede kali lubangnya. Oke. Basa-basi lagi ya bosku. Silakan cari plastik, botol apa, bekas apa minuman ya. Saya pakai minuman gelas apa nih. Potong ke ukur aja, sesuaikan lubangnya. Dan pas-pas kasih lebih sedikit. Oke. Kita potong ke ukur dulu ya. Iya. Kita persiapkan pipa ya, pipa bekas yang nggak pakai lagi ya. Kita potong, kita ukur dulu ya, kita potong ya. Oke, kita udah sesuaikan ukurannya ya. Nah, selanjutnya baru kita belah ini ya. Ini ya kita belah bagian ini. Oke bosku. Oke lah bosku, baru selanjutnya ini yang belah potong apa buat dari botol tadi ya, minuman gelas. Oke, sekarang kita taruh lem. Selanjutnya kita masukkan ke dalam pipa yang bocornya. Ini untuk menahan air dalam pipanya ya. Kita taruh sini ya. Oke bosku, hingga kering, tunggu kering lemnya, baru nanti kita tutup pakai pipa yang udah kita belah tadi. Oke bosku. Oke bosku, ini pipanya sudah kita belah tadi ya. Oke, sekarang ini selanjutnya kita berikan lem ya. Oke. Oke bosku, sekarang tinggal kita tutupin aja bagi. Ini kita lepasin dulu kabel apanya ya, dari plastiknya ya. Oke bosku, sekarang kita masukkan pipanya ya. Mantap bosku. Oke lah bosku, semua sudah selesai kita menambal pipa ya. Pipa tidak mengeluarkan air lagi, sudah aman. Oke bosku, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah, ciao.